Sehat, ini ya. Eh, mana mic-nya? Apanya? Mic apa? Mic gua. Iya kan enggak ngasih lu nya. Kita dapat ID card sendiri. Dapat ID. Press ID. Mantap. Kita lagi opening ceremony GIAS 2018 di Surabaya. Jadi ini cabangnya GIAS. Dan ini hari pertama opening ceremony. Dan gak ada panggung. Gua gak tahu siapa yang ngomong, sumber suaranya dari mana. Jadi ini opening ceremony di lantai 3. Di lantai 1 ada Jovest. Jadi GIAS ini gabung sama Jovest. Sorry banget kalau suara gua kurang kedengeran karena noise di mana-mana. Nah, ini kita lantai 3, di bawah ada Jovest. Ini opening ceremony cuman gini-gini aja. Wah, ada polisi. Itu pejabat. Gak tahu siapa yang penting pejabat. Gua gak kenal, tapi itu terkenal dia. Soalnya pada ngerekam ke sana. Atau menghadirkan ruang kabinet yang akan dirasakan oleh para pengendara dan keluarganya. Dia terkenal. Hadir pula dengan kelebihan irit bahan bakar. Dari PT Mitsubishi. Udah amat siapa, gua gak kenal. Dan tentunya kami BMW, ini BMW, ini Mercy. Saingan ketat bro, depan-depanan. Wow. Yang mahal-mahal malah di bawah, yang murah-murah di atas. Siap. Tapi sayang banget di GIAS ini nggak ada motornya. Oh, ada sapu angin ITS. Mantap. Ini kampus gua bro. Sapu angin. Nah, ini nih ada mobil listrik, ada Nogo Geni, ini Molina, mobil listrik nasional, mantap jiwa. Oh, ini motor listriknya ITS. Ada motor juga, motor listrik ITS. Akhirnya gue menemukan sesuatu yang membanggakan di sini. Sorry, gue tarik kata-kata gue. Ternyata di sini ada motor. Ini boot-nya Honda. Sini ada CBR yang baru, ada CRF, ada apa namanya PCX yang kemarin baru gue cobain. Situ adalah Bentley, ada the Forza. Gue mau lihat Forza. Ih, lucu. Kok kecil ya? Kirain gede gambot gitu. Kecil coy ternyata coy, motornya coy. Enak banget ini. Mbak, boleh dinaikin nggak? Forzanya boleh naikin ya? Boleh ya? We'll be right back.
OTR Surabaya belum ada. Di Jakarta katanya 70 juta, di Surabaya OTR-nya belum ada. Mungkin biasanya sih kalau di Surabaya itu harganya lebih tinggi daripada di Jakarta, sorry. Cuman ya udah. Ini bootnya Honda. Juga sama. Situ ada Yamaha. Kita ke Yamaha yuk. Di sini ada Suzuki. Kita ke Yamaha dulu. Oh my god. Ada ini, cok. T-Mac gede banget. Asli gede banget. Ini pertama kali gue ngeliat langsung T-Mac yang baru. Lampu depannya sih ganteng banget. Bensinnya di situ. Berarti tangkinya di sini. Tangkinya di situ. Berapa liter mas tangkinya mas? Tangkinya berapa liter? Ini berapa ya? 16 kalau nggak salah. 16? Wah, lumayan. Ini seat. Oh ini seat. Oh, ini tapi gede soalnya. Seat. Oh gitu. Seat. Cuma dia nggak pakai CVT ya? Nggak, pakai belt. Pakai belt. Keren banget. DP-nya berapa, Mas? Hah? DP-nya berapa? Beli cash ini. Kenapa? Beli cash. Oh, langsung cash? Yeah. Waduh, ntar dulu dah. Ambil up. Ini bukan Ninja. Ini Magnum. Magnum, cu. Kembaran Ninja. Kita akan merasakan naik motor polisi. Gini amat rem ya, keras banget koplingnya. Sekarang coba masuk mobil polisi. Masuk boleh mbak ya? Boleh kok. Ihir, wangi cuy. Yuh, ini Mazda. Mazda apa mbak namanya? Apa? Mazda apa namanya? Gimana? Mobil Mazda apa? Mazda 6. Oh, Mazda 6. Ya gue tahu, gue cuma nanya doang pura-pura. Ini buat toa mbak ya? Apa? Buat toa ya? Iya. Fungsi nggak? Gimana? Kalau dipencet fungsi nggak? Fungsi, cuma kalau di sini kita nggak aktifin. Oh, nggak aktifin. Ini perlengkapan toa semua, Mbak, ya? Itu ya, rotator semua, ya? Dikasih rotator, iya. Oh, gitu. Ini aktif untuk digunain patroli. Oh, begitu. Mbaknya polisi beneran? Iya. Mbaknya polisi beneran? Iya, polisi. Oh, beneran. Kenapa? Nggak apa-apa, nanya aja. Nawa Kalere. Jobes. Ini adalah Jo apa? Jodi. Ini adalah Jobes Jatim Automotive Festival. Coba jelasin ini panitianya nih. Para motorbike. Jobes itu apa, Mas? Jatim Automotive Festival itu ajang apresiasi industri kreatif kendaraan bermotor. Jadi bukan melulu soal motor, tapi juga ada kendaraan yang bermotor pokoknya. Berarti sepeda pancal nggak boleh masuk sini? Iya, nggak boleh masuk. Tapi kalau misalnya kayak DKW gitu, boleh lah. Wow, masuk. Ini adalah kontes. Ini kontes doang ya, Ri? Iya. Jobes yang ini ya? Iya, Jobes yang ini kontes doang. Ini adalah kontes motor, jadi... Jobes yang kemarin aku nge-vlog nggak? Enggak ya? Oh, enggak deh. Nge-vlog tau. Jobes. Bikin beauty shoot.
Oh iya, cuma bikin ini doang ya, bikin apa? After movie. After movie. Asli. Jadi Jovest tahun 2017 kemarin itu gue bikin after movie dari Jovest yang kemarin itu acaranya banyak. Tapi kalau ini cuma kontes doang ya. Yoi. Terus nggak ada riding. Buat kalian yang kemarin ikut Jovest, mau nanyain ada riding bareng nggak bang? Kagak. Nggak ada. Itu riding aja kesini. Kalau bawa 250A parkir di sono. Oh iya tuh ada parkiran apa? Starbucks. Kalau 250 down. Ya diparkir di parkiran. Ya kayak gua. Karena itu perendah sih yang punya mobil. Ya bodo amat. Ini di belakang. Hah? Lagi banyak motor-motor. Jadi kalau teman-teman pengen lihat beauty shotnya. Enggak bikin aku males cuma. Jadi ini motor-motornya. Ini ada ini Cafe Racer ya? Ini yang kelasnya apa aja sih? Cafe Racer, Tracker, Chopper. Chopper. Kalau ini apa nih? Klasik. Berarti motor ori boleh di sini? Boleh. Itu ada banget. Iya, cuy, ini ori-ori ini. Ulung-ulung ini. Gila, cuy, cakep-cakep banget anjir. Gua kalau daripada dibandingin sama custom gini, gua mendingan ori-ori. Oh, Allah. Iya, mah cem. Masih ori, masih mulus banget. Asli masih kayak baru, cuy. Mulus banget mesinnya, lihat apa? Kayak baru keluar dealer. Anjir. Ini ori ya? Ini benar ori apa? Oh iya sih. Ori, cuk. Anjir, cakep banget ini Honda Jam. Honda Jam ya, macem. Ya biasa aja sih kalau yang ini. Ini ada CB. Sini ada Yamaha. Ini Yamaha apa ya, lupa gua namanya. Pokoknya ini Yamaha ganteng banget, gua lupa namanya. Buat kalian yang tahu silakan tulis di komen. Sini ada CB. Ini kalau nggak salah namanya Red Style karena dia karaten dan dibiarin karaten dan menjadi awet karaten gini. Ini namanya Red Style. Oh, ada RX King. Lampunya cakep anjir. Lampunya cakep banget. Gila cakep banget. Gila cakep banget. Gila ori semua, cok. Mulus, lihat apa tuh? Mengkilat banget mesinnya, kayak masih ori, kayak masih baru. Ya masih ori, enggak, mesinnya kayak masih baru keluar dealer banget gitu loh. Cakep banget ini. Ini ada Chopi Cup. Sini ada Astrea Grand Standard. Ini ada buat yang punya Vespa, kasih tahu gue ini Vespa apa. Ini lucu banget, Vespanya kecil banget ini. Gue gak hafal nama Vespa. Lihat dong. Ini buat buat ganti giginya, cuy. Ganti gigi. Ganti giginya pakai rantai. Mantap jiwa, inovasi baru dunia custom. Enaknya punya motor custom itu kita tuh orang lain yang nggak punya itu nebak-nebak ini motor apa itu motor apa, cuma lihat dari mesin ini mesin apa gitu kan, nggak tahu, nggak ada yang tahu orang. Apalagi kalau misalnya pakai mesin yang rare itu nggak banyak yang tahu. Mas ini Bison ya, mas ini Tiger ya kan, gitu pasti. Ini sampai kapan nih? Sampai nanti malam. Oh, Jovest cuma sampai nanti malam. Nanti malam loh. Waduh. Jadi lu kalau bisa hemat baterai deh. Kalau lu nonton ini berarti lu udah telat, Jovest udah kelar. Iya, udah kelar. Ya, kalau Jovest sampai ntar malam doang, tapi Gias masih ada sampai tanggal 23 ya? 23. Sampai tanggal 23 September. Jadi masih 7 hari lagi, 7 hari ya? 7 hari. Ya, 7 hari lagi. Kalau untuk Gias. Kelihatan. Ayo, kelihatan. Belum beli yang white, Pak. Belum beli yang white. Nah, nanti di screenshot. Ini video, Pak. So guys, that's all includes our journey to Gias dan Jovest. Ngapain kan di kameranya di sini, lensanya di sini, dia gaya-gaya di belakang kamera ya, PA. So, jadi itu aja penutupannya. Jadi itu aja video hari ini, gue penutupan dulu. Sebenarnya acara bisa sampai nanti malam, cuman sore ini gue mau ada acara, terus malam juga gue pengen ke Malang, jadi nggak bisa. Nah, mantap. Ini teman-teman dari influencer YouTube, ada Autobus Z, ada G2, sama ada Wilson dari Autonet Max. Kita bareng-bareng kesini hari pertama. Besok mungkin gue bakal kesini lagi. So, tutup aja. Sampai jumpa di vlog-vlog selanjutnya.